Kemudian bahwa para tersangka ini yang tadi disuruh itu berasal dari luar Jakarta, ya. Dari luar Jakarta. Dan kemudian dari Jawa Barat, ya, dia kemudian datang ke Sunda Kelapa. Dia ke Sunda Kelapa di sana, ketemu beberapa orang di sana yang sedang kita cari, kita gali siapa orang yang ditemuinya, ya. Dan kemudian merencanakan menyerang asrama polisi di Petamburan, gitu ya, menyerang di sana. Ini ada barang buktinya, ada rekamannya, ya, ada rekamannya. Jadi sudah disetting untuk melakukan penyerangan ke asrama polisi di Petamburan. Ya.